Menata taman atau kebun sudah sepatutnya dijadikan keperluan untuk menjaga estetika lahan perkebunan secara keseluruhan. Di era lahan yang semakin mahal dan terbatas, kami sangat menyarankan untuk memanfaatkan sisa lahan taman perkebunan yang tersedia. Menata taman atau perkebunan walaupun kecil dan terbatas, bisa memberikan sentuhan yang segar dan asri. Di samping itu menata taman atau kebun agar terlihat indah, taman dan kebun pun bisa dijadikan lahan untuk urban farming. Hasilnya pun bisa dikonsumsi bersama keluarga atau dijual. Mungkin, Anda juga ingin menata taman menjadi kebun bunga dengan ragam warna yang indah. Namun, usahakan hijau tetap menjadi tema warna untuk taman di kebun Anda. Prioritaskan tanaman hijau yang mudah dipelihara saat menata taman kebun rumah Anda. Warna hijau baik untuk kesehatan penglihatan dan dapat menimbulkan kesan asri dan sejuk pada kebun Anda. Karena lahan terbatas, menata taman di kebun rumah yang efektif bisa menggunakan solusi dengan menggunakan pot gantung yang sangat hemat tempat. Tanam tanaman hias dalam pot gantung dan cantolkan pada langit-langit teras gazebo atau dinding atau pagar taman. Variasi pot gantung yang cantik tentu akan membuat usaha menata taman kebun rumah kian sukses. Menata taman di kebun yang kecil bisa disiasati dengan memaksimalkan ruang sudut taman. Cara ini baik supaya taman kecil tetap terasa lenggang di bagian tengah, namun tetap ada suasana taman yang asri di setiap sudut taman di kebun Anda. Taman kecil di sudut taman kebun Anda, boleh juga dihiasi dengan berbagai bunga, batu, dan tanaman hias, misalnya bunga sepatu dikombinasikan dengan bunga mawar, sukulen, serta batu alam. Menata taman di kebun tentu perlu diselaraskan jika ingin taman kering di kebun Anda agar keseluruhan estetika taman tetap terjaga. Edging adalah memberi marka atau pembatas pada sebuah area yang berfungsi untuk memperjelas daerah tersebut. Biasanya, bahan edging yang digunakan dalam menata taman di kebun berbentuk material padat seperti batu, bata atau bahan solid lainnya. Dalam menata taman di kebun rumah yang sempit, edging bisa memberi kesan yang jelas, indah dan teratur. Hasilnya, menata taman di kebun rumah menjadi lebih mudah dan taman terlihat lebih nyaman. Semua tempat menanam dapat dikonstruksi secara khusus dan mudah dipindah-pindah untuk menyesuaikan dengan ruang yang tersedia. Tanaman yang kerap digunakan adalah tanaman hidroponik alias tanaman yang tidak menggunakan tanah sebagai media tumbuh. Urusan menata taman kebun Anda pun menjadi semakin mudah dan tidak repot.
Pastikan bahwa tanaman hias di perkebunan rumah terawat dengan baik dan tidak ada sampah yang berserakan di sekitarnya. Walaupun kamu sudah menata taman di kebun Anda, usahamu tentu akan sia-sia jika tidak rutin membersihkannya. Sudah saatnya Anda memulai persiapan untuk menata taman di kebun Anda sebagai tampilan yang indah. Tentu akan sangat penting untuk menjaga kondisi taman kebun Anda agar sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Semoga dengan cara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar dapat mengikuti liputan berikutnya. Segala saran dan perbaikan silakan isi di kolom komentar, di bawah video di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.